Warga desa Aing Batu, Galesong Utara, Takalar langsung berkerumun di pantai setelah mendapat kabar ada seekor anak buaya terdampar di pantai. Warga bertanya-tanya, dari mana anak buaya yang mirip biawak ini muncul? Di musim hujan seperti ini, memang kerap didapati anak buaya muncul di sungai. Tapi sebagian warga percaya, munculnya binatang ini adalah pertanda buruk. Apalagi saat ada warga yang kesurupan saat dibacakan bara sanji agar anak buaya ini kembali ke asalnya. Angin juga. Angin. Pertandanya biasa ada angin, ada ombak besar. Kalau ada yang muncul begini, anak buaya begitu, Pak. Sebagian warga memang percaya munculnya anak buaya seperti ini adalah pertanda akan terjadi angin kencang serta hujan deras dan ombak besar. Namun hal itu belum tentu terkait dengan mistis. Binatang memang memiliki kepekaan lebih terhadap perubahan alam sehingga bereaksi lebih awal dibanding manusia.